Seorang bayi perempuan di Kecamatan Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan memiliki dua gigi sejak lahir. Bayi perempuan bernama Nur Asifah lahir pekan lalu di Desa Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan memiliki dua gigi. Hal ini tidak seperti bayi pada umumnya. Biasanya gigi bayi akan tumbuh saat berusia 6 bulan bahkan lebih. Ibu bayi mengaku tidak menyangka dan tetap mensyukuri pemberian Tuhan ini. Saat mengandung bayi ini, sang ibu tidak merasakan tanda-tanda yang aneh. Awalnya tuh anaknya punya gigi gimana? Kaget. Pas tahu kalau pas melahirkan ada gigi. Sebelumnya apa namanya waktu di kandungan ada perasaan gimana? Tidak? Tidak, biasa, normal. Normal saja. Bidan yang membantu proses kelahiran sang bayi mengaku baru pertama kali menemukan hal seperti ini selama 4 tahun menolong persalinan ibu hamil. Bayi ini lahir di Pondok Bersalin Desa atau Polindes Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan. Persalinannya normal, tapi pas saisap lendir bayi, pas lahir saisap lendir bayi, bayinya menangis. Pas menangis saya lihat ada giginya, saya juga kaget. Ini baru pertama kali didapatkan kasus begini atau? Baru pertama kali didapatkan. Selama saya menolong sudah mau 4 tahun, baru kali ini. Kondisi bayi hingga saat ini sehat seperti bayi pada umumnya dan mendapatkan ASI eksklusif dari sang ibu. Dari Buton Selatan, Andi Eba, iNews memberitakan.